Informasi terkini, Irjen Ferdi Sambo dikabarkan ditangkap dan ditahan kesel tahanan di Mako Brimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022 sore. Seperti diketahui, Irjen Sambo diperiksa terkait kasus kematian Brigadir J pada Jumat 8 Juli. Irjen Sambo dibawa ke tahanan Kelapa II oleh sejumlah personel Brimob. Terpantau sejak Sabtu siang, anggota personel Brimob mendatangi dan berjaga di gedung Bareskrim Polri lengkap dengan kendaraan taktisnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, sekitar pukul 13.59 waktu Indonesia Barat, terlihat 5 mobil taktis Brimob memasuki Bareskrim dengan belasan personel. Kedatangan personel Brimob itu ternyata atas permintaan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Mereka datang untuk mengamankan wilayah sekitar gedung Bareskrim Polri yang berada di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.